Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tutorial. Di sini kita ada printer Canon tipe G1000. Jadi permasalahan printer ini, mengalami blinking 10 kali. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kali. Biasa printer Canon yang mengalami blinking 10 kali itu ada masalah di mainboardnya ya. Cuman bisa juga ada masalah lain. Bisa juga di cartridge yang tidak kebaca, atau memang cartridge-nya ada yang short. Coba sebelum untuk memastikan masalah ini, sebaiknya langsung kita cek aja ya. Kita uji dulu. Pertama yang perlu kita coba di sini, kita coba dulu, kita lepas cartridge-nya. Coba ini kita tarik aja ya printernya ya. Sekarang kita buka supaya tintanya tidak turun. Jadi sekarang kita lepas dulu cartridge-nya. Kemudian ini kita tutup. Ini biasa di sini ini ada switch ya untuk penutup cover. Jadi kalau cover ini terbuka atau switch ini terbuka, tidak akan printer tidak akan bisa jalan. Coba mari kita ganjel aja switchnya. Di sini kita lihat ya. Kalau jadi sekarang udah nggak ngeblink lagi. Kedipnya 5 kali printer biasanya tidak mau cek cartridge, karena cartridge-nya di sini kita lepas. Berarti di sini coba kita bersihkan dulu chip konektor cartridge-nya. Mudah-mudahan bisa atau enggak. Mari kita coba. Sepertinya sepelak tinta ya. Coba kita tisu ini kita kasih sedikit air. Sekarang coba kita pasang kembali. Jika cara ini berhasil, kita bersihkan cartridge-nya, berarti memang ada masalah di cartridge-nya aja yang bermasalah. Coba sekarang kita tutup kembali. Cara ini tidak berhasil. Jadi sekarang coba kita ganti cartridge-nya. Ini sudah saya siapkan cartridge untuk tipe G. Tapi ini cartridge ini rusak juga dia. Headnya ini sudah bermasalah. Headnya ini sudah bermasalah. Jadi tapi cartridge ini masih terdeteksi. Coba sekarang kita tukar bagian cartridge palanya. Thank you.
sekarang kita matikan printer, kita hidupkan kembali. Printer sudah tidak ngebling lagi dan tidak berkedip. Jadi coba sekarang kita tes warna ya. Jika berhasil berarti memang ada masalah di bagian chip konektor di cartridge printer ini. Jadi sekarang kita tes warna, yaitu dengan cara ini kita tekan, tahan, nanti tombol power kedip dua kali kita lepas. Satu, dua, ya lepas. Ya, printer sudah berhasil print, tapi memang tadi cartridge warna yang kita pasang itu memang headnya sudah rusak, jadi tidak mengeluarkan tinta. Jadi sudah jelas sudah masalahnya ada di cartridge di bagian konektor ini, ada yang short ya, konslet. Jadi mengakibatkan printer ngebling. Oke, teman-teman semuanya ya, semoga acara ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.